ke informasi lain, saudara, dua kawasan wisata yang jadi favorit setiap akhir pekan, Lembang Bandung dan Puncak Bogor, kembali diserbu warga. Seperti biasa, kemacetan tidak terhindarkan, bahkan sejak di jalan tol. Kepadatan kendaraan dari Jakarta sudah terpantau di ruas tol Padalenyi Padalarang. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam saja. Kemacetan juga terjadi di jalur arteri menuju kawasan wisata Lembang sejak Sabtu pagi. Titik kemacetan di antaranya Jalan Setiabudi, Jalan Gudang Kahuripan hingga Jalan Panorama dengan panjang antrian mencapai lebih dari 2 km. Kemacetan parah menuju kawasan wisata Puncak Bogor sudah terjadi sejak Sabtu pagi. Ekor kemacetan bahkan mencapai 5 km sejak pintu tol Ciawi. Operasi ganjil genap serta rekayasa arus satu arah yang diberlakukan lebih awal juga belum mampu mengurai kemacetan. Libur akhir pekan kali ini diperkirakan terjadi peningkatan wisatawan hingga 30% dari biasanya.